sial. Oh, aku cebur. Oh, aku harus kembali ke daratan. Oh, makhluk apaan itu ya? Astaga, kawan, aku harus pergi dari sini. Tolong. Awas, ada monster. Ada monster. Wah, Pak Iron Man, kamu sedang membuat robot untuk Supin Ipin lagi ya? Oh ini, tidak. Ini adalah robot yang lama. Aku sedang memperbaikinya supaya Supin Ipin bisa memakainya lagi, begitu. Hore hore, akhirnya kita akan memakai baju robot lagi. Hore hore hore. Wah, jadi seperti itu ya? Wah, hebat sekali. Oh ya, si Sonic juga ya? Iya nih, aku sekarang jadi asistennya Pak Iron Man. Jadi aku harus membantu Pak Iron Man. Begitu. Yah. Ah, di sini kalian rupanya. Ultraman Dyna. Aku adalah Ultraman Saga. Aku punya informasi penting untukmu, Ultraman Dyna dan yang lainnya. Wah, Ultraman Saga. Ada apa Ultraman Saga? Apakah ada yang gawat? Wah iya Ultraman Saga, ada apa nih? Tumben sekali kamu datang ke planet bumi. Apakah sudah terjadi sesuatu Ultraman Saga? Ya benar sekali, ada salah satu monster di planetku yang jatuh ke bumi. Dan sepertinya monster itu akan menghancurkan kota. Kita harus segera mencarinya. Apa? Monster yang jatuh ke kota? Wah baiklah kalau begitu, kita harus mencarinya. Gawat nih. Wah, Ultraman Dyna, kami pengen ikut ya Ultraman Dyna. Boleh kan Ultraman Dyna? Kami juga ingin beraksi menggunakan baju robot kami. Gak boleh Upin Ipin, baju robot kalian kan masih belum jadi. Lagian ini misi berbahaya. Kalian diam saja di sini ya. Ya benar, apa kata Ultraman Dyna? Baju robot kalian belum jadi. Nanti kalau baju robot kalian sudah jadi, baru kita akan menolong Ultraman Dyna yang lainnya. Nah, benar tuh. Apa kata Pak Iron Man? Kalian tunggu saja di sini ya, sampai baju robot kalian jadi. Kami berangkat dulu. Baiklah, ayo Ultraman Dyna, ikuti aku. Kita cari. Bah! Baiklah semuanya, aku pergi dulu ya. Hop. Ya. Akhirnya ketemu juga. Itu dia monsternya. Wah,
Jadi itu ya, robot monsternya. Astaga, besar sekali. Dan dia juga nampak kuat sekali, Ultraman Saga. Bagaimana cara kita mengalahkannya ya? Tenang saja, Ultraman Daina. Ada aku di sini. Wah, ternyata di sini ada Ultraman juga rupanya ya. Apa? Siapa dia? Dia mirip sekali dengan Ultraman Kid. Tapi kenapa dia berbeda ya? Jadi dia yang ada dalam monster itu? Ya benar, dia adalah Ultraman Kid Galaxy. Sepertinya dia terpengaruh oleh kekuatan jahat. Aku Ultraman Kid Galaxy akan menguasai seluruh galaksi ini. Apa kau bilang? Yup. Jangan seenaknya ya kalau bicara. Kau harus lawan dulu aku. Aku akan mengalahkanmu di sini. Baiklah, ayo maju saja kau. Aku tidak takut. Jurus seribu bayangan. Kau tidak akan bisa mengalahkan kami semua. Bersiaplah kau, Ultraman Kid Galaxy. Menarik juga ya. Aku juga bisa melakukan itu. Yo. Lihatlah ini. Apa? Dia bisa menggunakan jurus seribu bayangan juga. Baiklah, aku tidak takut. Ayo semuanya, kita serang. Woi, Ultraman Daina, jangan gegabah dulu. Aduh, dia ini susah dibilangin. Bahaya nih. Kita bisa kalah. Akhirnya rencanaku berhasil. Dia bertarung dengan para bayanganku. Baiklah sekarang, robot Jaeger Hybrid, serang! Luar biasa. Akhirnya mereka kalah. Baiklah, saatnya kita pergi dari sini, robot Jaeger Hybrid. Nanti kita akan kembali lagi dan kuasai planet ini. Sial, dia kabur. Gimana sih Ultraman Daina ini? Makanya jangan gegabah dulu, Ultraman Daina. Jadinya malah begini kan. Aduh, merepotkan sekali. Aku harus menyembuhkan Ultraman Daina dulu. Oke teman-teman semuanya, segitu dulu untuk video kita kali ini. Bagaimanakah kelanjutan ceritanya? Jangan lupa untuk di like, komen, share, dan subscribe ya. Oke, dan kita akan berjumpa lagi di episode berikutnya. See you, bye-bye.